Yo, Masta. Berjumpa lagi dengan saya. Yo, Masta. Sebelum Anda melihat video ini, alangkah baiknya Anda semua tekan subscribe, like, komen, dan share agar video ini semakin berkembang dan menjadi perkongsian bersama. Oke, Masta, mari kita lanjutkan video ini. Jom, ciao. Hari ini saya ada pakai spek mata sedikit sebab lampu silau, Masta. Hari ini saya ada di Tamu Ground di Pekan Apin-Apin. Kita akan tengok keadaan Tamu Pekan Apin-Apin macam mana. Dan saya tidak sendiri, saya masih seperti biasanya bersama Bro BSF yang ada di sana. Hari ini kami bergerak dua orang saja. Oke, Masta, jom kita akan jalan, kita tengok-tengok apa yang ada di sini. Jom, ciao. Sebelum kita masuk, kita mesti kena mengikuti SOP dulu di sini. Kita mesti tinggalkan nama dan nomor telepon. Oke, Masta, kita tengok di dalam dulu macam mana. Keadaan tamu di Apin-Apin di sini bagi saya agak ramai. Kita boleh tengok. Biarpun ada sedikit jauh dari Bandar Keningau, mungkin dalam 20 km lah dari Bandar Keningau. Keadaan tamu di Apin-Apin sangat-sangat ramai, Masta. Dan Bro BSF pula di sana, dia mencari duduk nanas lah begitu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini nanas apa ya? Ini nanas madu Morris. Oh, ini nanas madu? Iya, ini Morris punya nih. Kalau satu tumbuk ini berapa? Ini 10 ringgit. 10 ringgit? Ya, 10 ringgit. Dan saya mau tanya nih, bagaimana keadaan tamu hari ini? Dan tamu sini oke lah. Ini, banyak pengunjung. Oh, ramai pengunjung. Iya. Dan ini hari keberapa sudah dibuka? Ini yang sebelum lepas PKP hari kedua lah. Hari kedua. Hari kedua. Hari pertama macam mana? Yang pertama sih tidak datang. Oh, tidak datang. Ya, Masta. Kalau di tamu Apin-Apin, kalau kita mau cari nanas pun ada. Di sini saya ada jumpa nanas madu kan? Nah, nanas madu. Nah, dia berdekatan dengan dekat tandas sana lah. Kita boleh cari ini nanas. Ayo, Masta, kita akan pusing-pusing lagi. Kita akan mencari apa yang ada lagi di tamu ini. Jom! Stay afloat, it's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my shy? Who is this call leaving?
behind it. Nanti, bagaimana perasaan tamu dibuka semula? Gembira. Gembira lah. Gembira. Ya, dan kita tengok keadaan tamu ni macam mana? Buat masa ini masih sunyi. Belum lagi macam dulu lah. Oh, dia macam dulu. Ya, sunyi. Orang pun sedikit menjual. Stok yang mengandung tidak boleh masukkan, keluarga amak pun tidak boleh masuk, itulah mungkin yang mungkin kurang-kurang lah. Tapi hal ini agak ramai kan? Ramai sedikit dari yang minggu lalu. Tapi ini kedua kali sudah, kedua hari tamu. Nah, kedua hari tamu. Ya. Ramai sedikit dari yang minggu lalu lah. Hai. Selamat pagi. Pagi. Bagaimanakah perasaan hal ini bila tamu dibuka semula? Kira oke lah, boleh berjual balik sedangkan. Ya, berapa lama? Yang apa? Berapa lama tamu ditutup? 3 bulan lah. Oh, 3 bulan. Dan kita nampak keadaan tamu sekarang macam mana? Kurang-kurang lah. Tidak macam selalu. Tidak macam selalu? Biasanya lebih ramai dari ini? Iya. Lalu sekarang ramai. Saya nampak ramai sangat hal ini? Kurang. Kurang juga? Kurang. Oh, oke. Okay. Tidak macam yang sebelum PKP lah. Oh, tentu. Iya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Ini terapi apa? Nina, ada Nina. Shampoo yang anu ya. Oh. 1 kilo berapa? 17. 17. Dan kita selalu jual di tamu atau ada farm sendiri? Jual di tamu saja. Jual di tamu saja. Tidak ada farm. Tidak ada farm. Yo, Master. Sekarang kami sudah keluar dari tamu. Keadaan di tamu Ground Api-Napi ini bagi saya ada sedikit unik lah, ada kelainan dari tamu Keningau. Sekarang kami sudah sampai di kendaraan. Nah, tadi kami ada pusing-pusing di tamu Keningau pula, tamu Api-Napi. Nih, tamu Api-Napi ini masih dalam kawasan Keningau juga. Oke, Mas Tak, kita akan berjalan dulu. Kita akan mencek makan di Keningau. Oke, jom cek. I've been there, but I have to stay afloat. It's nice, be a person you don't want. Can somebody take me of the thing going to do? Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my shy head? Is this called?